Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar teman-teman semua? Ketemu lagi sama saya Didit. Kali ini sore ini kita tuh bakal nyobain tempat makan baru, ya Pak ya? Namanya apa Pak? Babami atau Mie Goreng? Ya, tempatnya sih kurang lebih dekat rumah sih, jadi kita jalan kaki ya. Kita benar-benar jalan kaki. Oke, gimana tempatnya, makanannya? Nanti kita lanjutkan lagi di video berikutnya. Oke, bye. Oke, ini udah di Jalan Riau nya. Kita mau siap-siap nyebrang. Tunggu lampu merah. Oke. Ayo pegangan, stop. Come on. Ya, dia di daerah Jalan Riau nya. Kita masukkan bawa minum sendiri. Masing-masing. Karen juga bawa minum ya. Oke. Yeah, cheers. Jadi nggak beli botol-botol plastik. Nah, ini tempatnya yang tadi dibilang babami itu. Dia kayak rame-rame. Dia kayak rame-rame gitu guys. Jadi barengan sama kayak ada mixelnya, ada yang cocok kalau nggak salah kita ada. Nah, kita udah sampai tempatnya. Ini dia ada tokoh-tokoh Jawa. Kita lihat. Oh, ini tempatnya sampai apa? Dan ternyata ini juga banyak jualan yang lain. Sahaja. Kayak tapi kita mau beli gitu. Oh, kita ngantri. Iya. Oh, ini babi. Kenapa, Seng? Ngantri. Oke. Jadi kita harus menunggu. Oke. Kita ngintip dikit ya menunya. Ini yo penawarnya. Kita mau pesan apa nak? Tapi kita masih harus nunggu ya, waiting list ya. Oke, kita duduk sini aja. Oke, saatnya kita pesan. Ini mau yang ini satu. Aku ngikutin buka aja deh. Yang ini. Yang mana yang enak kayaknya? Yang ini mau satu. Oh, ini double guys. Ya. Alhamdulillah, ini udah datang. Kita pesan apa, Pak? Klasik baba, baba original, dua pangsit nasi goreng, bakso goreng, sama baba manis. Ini apa? Itu baba komplit. Ini? Baba komplit. Baba komplit. Jadi isinya mie, ayam, daging, sama dua pangsit bakso. Yang ini apa? Baba klasik. Baba klasik. Baba klasik. Terus saya ada isi ayam hainam ya. Iya. Ini yang hainam. Goreng. Sekian. Kira pesan apa sih? Kira pesan apa? Manis. Oke. Kita rohim. Kita cobain. Ya. Gimana, Pak? Yang klasik? Hah?
Skala 1 sampai 10 berapa? 7 setengah. Saya belum nyobain punya saya. Okay. Sebenarnya. Ini menunya udah cobain. Kayak gepeng gitu. Ayamnya, aduh susah udah megang kamera kan. Keben ayamnya. Ya, kalau bisa lihat. Bener-benernya. Karena udah agak manis gitu ya. Ini juga dapet. Aduh susah. Pangsitnya. Gue belum pernah hamil sih ya. Jadi nyobain story juga. Kayaknya pesen yang apa? Mie gepeng. Mie gepeng yang manis ya. Oh, ini pangsit gorengnya. Lain. Cocok. Allah Allah Allah. Cepet. Allah. Oke. Apa nih? Soya mie. Ini pangsitnya. Cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sama Chinese-nya. Itu ya, Pak? Saya Thailand. Jadi, kalau ada ciri khas manis-manis ya. Aku belum nyobainnya. Kayak... Lu mau nyobain punya aku? Iya, benar. Oke deh, kita lanjutin makan ya, Tuan. Kita bentar review lagi. Sekarang kita cobain nasi gorengnya. Kaya ini ya, gorengnya kayak agak pecah gitu ya. Bukan agak pecah yang paling luar. Hah? Emang dikunting? Enggak. Kulitnya crispy banget. Oke, oke. Kalau gorengnya pasti naik. Ini juga. Ini boleh dikasih. Ini 7,5 saya. Kalau yang punya gue sih, dia pribadi karakternya kayak Bamji MC kalau aku bilang. Enak sih, Mbak, yang punya apa? Ya, 11-12 lah kayak Bamji ya. Cuma mungkin di sini gak tau, ini harga lebih mahal dari Bamji. Tapi enak, enak kok, enak. Oke, hasil sudah pada habis. Masih bisa ya. Gue gak habis? Iya. Oke, jadi hasilnya untuk babanya wajib cobain, kopinya enak, skala 1 sampai 10 jadi bisa bersih aja satu di sana. Dari harga ya lumayan sih gitu. Kalau nggak referensi buat teman semuanya kalau lagi pengen makan yang kayak dia baru sekarang ini lihat di atas apa tampaknya kayak babanya. Jadi oh, kalau ada video yang saya bikin dan pengen ada satu tempat yang saya review, klik aja di kolom komentar. Selama masih di Bandung, apalagi di daerah Jalan Riau, sebisa itu insya Allah saya datang. Oke, kalau gitu saya edit, Lutfi, Jani, pamit ya. Like, subscribe, dan share buat aku. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.